Epic People, rumah sejatinya adalah kebutuhan primer yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Dimulai dari perannya memberikan tempat ternyaman untuk beristirahat, bersosialisasi, meningkatkan kualitas hidup, dan juga memberikan rasa aman dalam keseharian. Namun, kebanyakan dari kita mengalami mental block ketika dihadapkan kepada frase kepemilikan rumah, sehingga kita merasa ragu dan takut untuk hanya sekedar bermimpi memiliki hunian impian. Epic Living hadir memberikan kabar baik bagi para pencari properti di Indonesia, di mana kita akan membagikan informasi terkini seputar properti, dan juga segmen ini akan membahas tips dan trik serta fakta dan mitos terkait dengan kepemilikan hunian. Di episode perdana kali ini bersama saya Cynthia Karani yang akan ditemani oleh Muhammad Gali Adino Frans dari Epic selaku expert dari bidang properti yang akan membahas kabar baik dan informasi terkini seputar properti yang ada di Indonesia. Nah, Epic People, sebelum kita mulai perbincangan hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas dan juga narasumber yang terlibat sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif dan juga kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik selama proses syuting berlangsung. Nah, langsung saja kita mulai perbincangan di sini sudah bersama Mas Nofran. Apa kabar Mas Nofran? Alhamdulillah, sehat. Cynthia, gimana sehat kabarnya? Sehat juga. Alhamdulillah. Okay. Mas Nofran, mungkin saya langsung pertanyaan pertama nih ya terkait dengan properti. Sebenarnya Mas Nofran, apakah memiliki rumah itu sulit? Atau mungkin orang-orang hanya merasa kayaknya nggak mungkin deh kita memiliki rumah atau memiliki hunian impian? Oke, ya memang itu salah satu pertanyaan yang sering muncul ya di teman-teman, mungkin teman-teman Epic People atau juga para pencari properti ya, bahwa punya rumah itu kayaknya nggak mungkin deh saat ini gue bisa punya rumah. Padahal sebenarnya itu pertanyaan itu lebih banyak di mindset dari diri kita sendiri aja, karena kalau kita lihat dari teman-teman yang ada di industri properti saat ini, sebenarnya udah ngasih banyak kemudahan buat para pencari properti ya, mulai dari developernya, mulai dari pemerintah, dan juga dari sisi perbankan. Jadi dari developer pun juga sebenarnya saat ini udah banyak nih ngasih promo-promo yang menarik, yang bisa dibilang cukup memudahkan lah bagi pencari properti untuk bisa memiliki hunian yang mereka impikan. Dan juga kalau kita lihat sekarang, mungkin Cynthia juga tahu ya, pemerintah juga udah kasih beberapa insentif nih buat di industri properti, salah satunya seperti PPN yang 0% gitu. Dan dari perbankan pun juga nggak mau kalah dia, jadi suku bunga yang ditawarin dan juga mungkin angka DP-nya itu bisa dibilang udah cukup mudah, cukup rendah. Jadi secara cicilan maupun uang yang harus disetorkan untuk pembayaran awal juga sudah lebih terjangkau gitu sih. Kalau jadi memang susah nggak sih atau gampang nggak sih? Sebenarnya gampang kalau kita serius untuk mencari ataupun membeli ataupun memiliki hunian yang kita impikan. Nah, yang kedua juga salah satu yang menarik bahwa memang secara tren pembelian properti itu udah mulai meningkat terus nih dari tahun 2020 semenjak pandemi kalau kita lihat ya, ataupun tahun sebelumnya. 2020 benar ada koreksi secara pertumbuhan penjualan propertinya, cuman trennya ke 2021 bisa dibilang trennya positif, jadi masih bagus nih. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, maksudnya mungkin udah ada, jangan-jangan dari Epic People juga temennya udah ada yang beli rumah baru nih, jangan-jangan gitu ya. Nah, dari situ juga bisa kita lihat sebenarnya kalau kita kupas lagi, salah satu cara bayar yang paling diminati itu adalah KPR. Jadi mungkin angkanya sekitar 75%-an itu adalah orang beli hunian itu dengan cara KPR. Nah, jadi peran bank di sini juga sangat penting gitu ya. Jadi nggak perlu takut maksudnya untuk melakukan transaksi pembelian hunian dengan cara KPR, karena di perbankan pun mereka udah sangat-sangat memudahkan lah kalau saya lihat saat ini ya. Nah, jadi dan yang menarik juga Cynthia, mungkin udah berasa ya semenjak 2020 ya, semenjak kita mengalami pandemi, jadi semua kegiatan mungkin udah dilakukan melalui rumah. Mulai dari work from home, learn from home, apapun mungkin udah bisa dilakukan dari rumah kita sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat, memang bisa dibilang value dari kepemilikan rumah, misalnya kita punya rumah sendiri itu udah lebih tinggi dibandingkan dulu. Mungkin kalau dulu mungkin ya teman-teman Epic People atau pemirsa CNN mungkin juga kalau ada bonus dari kantornya mungkin yang dilihat pertama kali gadget atau liburan ke luar negeri gitu ya. Tapi kalau sekarang orang udah begitu dapat bonus dari kantornya udah berpikir untuk ini uangnya cukup loh buat bayar DP rumah gitu. Jadi mereka bisa punya hunian sendiri dan bisa hidup mandiri gitu. Karena menurut saya memiliki satu rumah itu penting, karena rumah itu nggak hanya sebagai tempat tinggal tapi tempat bertumbuh dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang tinggal di dalamnya. Oke, jadi sebetulnya Mas Nofran, keinginan untuk membeli rumah itu meningkat gitu ya, tapi masih ada beberapa keresahan-keresahan gitu. Nah, kaitannya dengan keresahan-keresahan nih Mas Nofran, apa yang ingin disuguhkan oleh Epic Living nih terkait kabar baik atau informasi mengenai properti? Jadi, nah itu salah satu yang menarik, Cynthia. Jadi,
dari keresahan dari teman-teman yang kita tahu gitu ya. Jadi memang Epic Living ini kita pengen memberikan informasi lah gitu ya. Kita sharing gitu ya mengenai tren maupun perkembangan dari properti yang ada di Indonesia. Jadi apa aja yang bisa kita bahas nih, mulai dari desain rumahnya, karena desain rumah juga kalau kita diskus itu banyak banget, mulai dari layout, fasad, nanti fungsinya juga bisa kita lihat gitu ya. Dan juga bisa dibilang teknologi yang diterapkan di perumahan itu sekarang udah cukup banyak dan udah cukup inovatif kalau menurut saya. Jadi mungkin Cynthia juga pasti pernah dengar lah mengenai smart home system gitu ya, IoT, kemudian juga solar panel untuk mereduce penggunaan energi. Terus juga kita juga bisa informasikan bahwa gimana sih cara membeli properti itu yang bisa dibilang caranya epic banget gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa kasih informasi bahwa mungkin KPR itu salah satu cara membeli, cuman cara bayar itu kan ada lagi selain KPR. Jadi selain dari KPR ada cicilan langsung ke developer, atau juga kita bisa kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain. Nah ini sebenarnya salah satu solusi ya. Bisa dikatakan Epic Living ini, kalau ya kita ambil satu kalimat yang enak gitu ya Cynthia ya, Epic Living ini a complete guide to your living needs. Jadi teman-teman kalau pengen cari tahu informasi mengenai properti, enak nggak sih tinggal di Tangerang, tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta, nah ini bisa cek atau nonton aja acara di Epic Living ini, seperti itu sih. Jadi tadi kaitannya dengan properti dan rumah itu sudah banyak inovasi-inovasi yang kekinian ya. Betul Mas banget ya. Sebenarnya. Oke. Kemudian Mas Novan, sebetulnya berarti Epic Living ini tidak hanya disuguhkan untuk para pencari properti artinya ya Mas Novan? Iya, betul. Sebenarnya untuk siapa saja Mas Novan Epic Living ini? Ya, jadi Cynthia bisa dibilang Epic Living ini nggak hanya untuk ditonton oleh para pencari properti, tapi juga developer, teman-teman di perbankan, arsitek, bahkan juga mungkin teman-teman dari notaris ya. Jadi supaya kita bisa memberikan informasi yang menyeluruh mengenai perkembangan properti di Indonesia. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Novran. Sama-sama. Atas penjelasannya. Yeah. Baiklah, nah Epic People, dengan menyaksikan Epic Living, kita akan mendapatkan informasi dan wawasan seputar properti di Indonesia. Baik itu kabar baik dan juga informasi-informasi terkini, serta esensi dari segmen Epic Living ini. Saksikan terus episode Epic Living selanjutnya. Saya Cynthia Karani, pamit undur diri. Sampai jumpa.